bicara madu ya, ini kan katakanlah warisan peninggalan bapak saya yang merintisnya sejak tahun 85. Ya. Memang saat ini yang lebih banyak menangani bukan saya tapi adik saya, si Pak Agus ini yang lebih banyak yang ngemas ya, kadang-kadang berhubungan langsung dengan plasma ya. Dimana plasma itu dulu juga pegawai lah, tanda kutipnya pegawai bapak saya yang cukup setia, akhirnya sebelum meninggal almarhum itu memberikan sebuah pandangan, maksud aku meh jadi pegawai terus gitu. Makanya dengan bimbingan bapak saya dulu almarhum, makanya mereka bisa berkembang. Awalnya mereka khawatir, nggak punya jiwa bisnis pasti ya, jadi hanya ibu atau bapak yang memberikan semangat, pokoknya nek panen, nek kamu takut nggak laku, aku yang beli gitu, ceritanya begitu. Makanya satu yang tetap kita pegang prinsip bapak itu adalah jangan pernah berbisnis itu dengan campuran, apalagi madu, memalsu itu sangat pantang. Kita nggak bisa banyak banget, enggak sama sekali. Jadi kita panen itu paling banter kalau pas musimnya bagus ya maksimal 20 ton lah itu kita bisa. Tapi untuk saat-saat ini yang cuaca iklim seperti ini ya paling 4-5 ton lah. Nah, ini Agus yang lebih tahu, benar ya 4-5 ton ya. Nah, itu makanya jaringan bisnis pun ibu tidak sampai ke retail toko ya, biasanya langsung end user. Atau ada teman-teman yang memang punya kelompok, punya kelompok. Jadi mereka misalkan kelompok pegawai Telkom misalkan, saya ada itu pegawai Telkom yang di Jakarta atau di Solo. Ini yang ya dari mulut ke mulut. Lagi loh madu enak banget asli. Nah, biasanya kita banyak di sana. Atau juga lebih banyak diberikan ke dalam bentuk souvenir ke orang sakit gitu. Cuman ya karena kita nggak pernah yang namanya promosi ya, apalagi kok iklan itu. Kalau diomong nih dari mana mereka tahu ya, mereka taunya merek ini enak, yang merek ini beda gitu aja. Jadi nggak sampai kita berpikir mau ke outlet toko, walaupun kita punya izin, sudah punya izin produksi, izin usaha pasti ada, mungkin izin edar udah ada. Cuman bapak itu waktu itu nggak sempat sampai mengedarkan di toko-toko. Karena lebih banyak orang beli sebagai bahan baku, jadi beli dalam jumlah yang gede, bisa kintal, bahkan mungkin ada yang beli ton, itu biasa. Saya beberapa kali juga waktu masih bisa bantu itu ya, naik ngirim ya orang ton gitu, biasanya ada. Apalagi aku sendiri lebih banyak tahu teman-temannya ibu yang dari kelompok-kelompok tertentu, mereka beli dalam jumlah yang cukup banyak, memang mereka mengaku untuk dijual kembali, di repacking. Nah, monggo, kalau itu karena udah sepuh ya, jadi mikirnya hanya ojo ngurugek ke uang, hanya itu aja. Baik, padahal sih ini halal, katakannya begitu, makanya bengkarokah. Ya lucu-lucu ceritanya, awalnya mereka beli, datang itu gue beronjong, ya, gue datang ini sini jerigen, nah, sekarang gak mobil. Mungkin, iya, bener. Udah, jadi udah cukup berkembang lah. Memang kalau hanya madu ini tidak bisa dijual dengan pasif, akan lebih menarik kalau orang itu diberi pemahaman ya, diberi pemahaman, diedukasi bagaimana toh apa toh fungsinya madu, logikanya seperti apa. Kan kita harus bisa terangkan secara logika, nggak bisa kita wes pokoknya minum madu mudah saja, nggak begitu. Ada tahapan-tahapan orang jadi sehat karena minum madu itu yang harus bisa kita bedah gitu. Jadi ya nyuwun sewu, kalau dari awal itu memang Republik ini kan tidak mendukung adanya ini ya, bukan tidak mendukung tapi lupa bahwa katakan jamu obat tradisional herbal itu tertinggal di awal-awal, karena negara merdeka baru itu biasanya butuh infrastruktur yang bisa dipamerkan di luar negeri. Jadi lebih ke farmasi yang harus dikembangkan. Sing ketok ana gedung, ana obat,
ya itu lebih ditonjolkan oleh pemerintah karena ya maklum kita negara baru merdeka, makanya hal-hal gini ketinggalan. Nah sekarang dibalik, orang-orang yang di negara-negara maju sekarang berpikirnya kan kembali ke herbal, itu salah satu buktinya. Ini plus ini, dua ini, menyuburkan kandungan bagi teman-teman yang kepengen punya keturunan tidak mirip lama, tidak dapat empat, dua ini. Dibuktikan. Lebih bipolarnya. Bipolarnya menyuburkan kandungan. Oh, iya. Kalau untuk pria menghilangkan kanker prostat. Jadi kalau orang menyatakan dirinya sebagai pembudidaya lebah ya atau peternak lebah, itu yang dihasilkan dari panen itu mestinya ada beberapa jenis, tidak hanya madu. Yang pertama madu pasti ada, dan itu beberapa jenis varian madu randu, madu kelengkeng, madu mangga dan lain sebagainya, madu hitam dan sebagainya. Kemudian juga akan memanen yang namanya serbuk sari atau bipolen, dalam bahasa pasar itu bipolen, biasanya bipolen atau tepung sari yang dari bunga rata-rata yang banyak dari kembang jagung itu banyak banget. Nah itu, ini adalah suplemen vitamin E yang alami, di mana dia berguna untuk menyuburkan kandungan bagi perempuan-perempuan yang merasakan kepingin hamil sulit, itu ini yang treatmentnya ini, karena dia mempunyai basic vitamin E yang tinggi secara alamnya. Kalau itu diminum atau dimakan untuk lansia lelaki misalkan yang sudah sendiri duduk katakanlah, ini akan mencegah terjadinya kanker prostat, di mana yang pada umumnya menyerang bagi para pria ya yang sudah sendiri di umur 50 tahun ke atas. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mesti harus ada royal jelly. Di mana royal jelly ini sebetulnya adalah susunya lebah, makanan khusus buat ratu dan calon ratu. Di mana ratu ini nanti yang akan membuat sebuah koloni, karena tiap hari mereka akan bertelur di kisaran 1000 sampai 1500 butir. Kalau pakaikan ayam lah 1500 butir. Nah ini dari kalau kita ingin mengembangkan sebuah koloni ya ambillah satu ratu, buatlah kotak yang baru, maka dia akan berkoloni sendiri. Jadi ada tiga, minimal ada tiga, madu, royal jelly, bipolen. Ada lagi satu yang harusnya bisa diambil, yaitu dari propolis. Nah, propolis ini adalah liurnya lebah, tapi dalam bisnis kami kita nggak ambil, biar jadi satu di situ, biar khasiat madu ini benar-benar dirasakan. Kalau pemasaran madu ini sementara kita jaringan ya, jadi kita nggak jual ke retail lagi, jadi langsung ke end user yang mereka rata-rata mempunyai kelompok dalam satu pekerjaan, kelompok dalam satu kegiatan-kegiatan sosial dan olahraga. Rata-rata ya dari mulut ke mulut lah. Jadi mereka cerita ada madu yang bagus, yang enak. Itulah yang selama ini kita bisa lakukan, kita bisa distribusikan. Jaringannya sampai kemana-mana. Sayang kita punya keterbatasan itu, luar pulau nggak mudah. Jadi kalau anda kata luar pulau itu mudah, mungkin kita bisa kirim sampai ke Sulawesi. Tapi sementara hanya Pulau Jawa aja yang via darat. Kalau bisnis batu bara ini ceritanya kita rintis sejak 2006, 2007 lah. Nah, jadi waktu itu karena ibu itu masih seger ya. Sekarang ibu ini kan umurnya 83 tahun yang ngurusi madu ini, makanya
kita nggak tega. Jadilah kita ini agak lebih domain melu ngawasi ibu dan bisnis madunya. Tetapi karena saya merintis batu bara ini sejak 2006, itu saya sudah punya anu dulu, punya apa? Punya basic di sana. Karena saya basic biasa keluar masuk di perusahaan, pabrik-pabrik. Saya sebagai konsultan waktu itu. Jadi saya punya kesempatan ke sana. Saya waktu itu masih sendiri. Adik-adik saya belum ikut, Pak Agus ini juga belum ikut. Nah, ketika tahun 2000 menjelang 2015 enggak salah. Itulah baru adik-adik saya ribatkan yang di Surabaya. Itu pun saya berikan apa ya, berbagi tugas. Mereka yang mencari barang, kami yang di Solo oke lah, yang tinggal menjaga marketnya, mencari market-market yang baru. Kalau bisnis batu bara ini marketnya jelas-jelas pabrik tekstil ya, rata-rata ya tekstil yang dimana menggunakan uap, butuh uap banyak untuk mematikan warna. Biasanya proses-proses industri tekstil lah, baik untuk pengeringan dan sebagainya. Kadang-kadang di makanan juga, kecuali makanan bayi. Yang saat ini pemerintah belum ada regulasi untuk menggunakan batu bara khusus makanan bayi. Misalkan makanan bayi itu susu lah misalkan, itu belum boleh. Ah, kita tuh kecil kok, nggak gede banget. Kalau kita lihat mereka-mereka yang masih bisa ekspor itu kan pasti dia punya apa namanya hasil produksi kan mesti di atas 100.000 ton per bulan. Kita ini hanya berapa? Paling 3.000-4.000 ton per bulan, nggak lebih.